Bang, aku mau top up, aku mau top up, aku mau top up. Bang, 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 aku mau top up. Halo guys, kalian pengen tahu tempat top up aman, terpercaya, sacet-sacet? Di 2C Gaming Store. Kalian bisa top up Star Plus, Pipa Point, atau bahkan game yang lainnya. Jangan lupa pakai kode promo D2CNODIP untuk mendapatkan potongan harga. Tunggu apa lagi? Top up sekarang di D2C Gaming Store. Yep, 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 yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brex aing. Di video kali ini kita bakalan belanja-belanja brutal lagi. Kita akan ganti formasi jadi 4-2-3-1 padat yang pakai 3 CAM. Ya jelas yang pakai 3 CAM, dan kita juga akan menduetkan, berarti otomatis kita akan melihat Ronaldo dan Messi dalam squad Nodip ke depannya ya. Dan kita akan belajar juga pakai formasi yang baru ya. Pakai 4-2-3-1. Oke, langsung aja kita bakal climb-climb dulu nih. Aku udah ada 5 pemain yang akan muncul karena Ronaldo dan 5 anjir nih, siapa yang kejual? Yang kejual guys. Oh, David ternyata yang kejual ya, David. Oke, ini belum kebeli. Aduh, 49 juta lagi, kocak lah. 49.500.000, nggak apa-apa deh, kita gas aja deh, karena ini lagi kita bikin konten, kita gas aja ya, Xabi Alonso ya. Jadi itu tuh kita pakai 2 CDM, otomatis CDM kita akan ada Kimmich dan juga ada Xabi Alonso. Dan camnya ada Zidane, ada Neymar, dan ada Lionel Messi. Dan ST-nya cuma satu, yaitu Cristiano Ronaldo. Yeah. Oke, langsung aja kita bakal klaim dulu. Kok belum ada? Nah ini, kita klaim. Sekarang, tap. Welcome. Di screenshot dulu. Anjir, 178 juta. Gokil ya. Oke, langsung aja bakal kita masukin sekuat ya. Kita masukin sekuat. Ntar kita harus ubah dulu. Nah ini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Oke, enaknya Messi, kayaknya enaknya kan kayak Messi itu kayak RW gitu kan, enaknya ditaruh di ini nggak sih guys, enaknya emang ditaruh di kanan. Oke, di kanan Messi, di kanan. Yang di tengah berarti itu Zidane kali ya, Zidane ya, yang di tengah Zidane. Habis itu yang di pinggir berarti itu Neymar. Pam, Neymar, karena di kanan ya Neymar ya. Dan juga pace-nya lebih kenceng daripada Zidane. Coba kalau kita lihat base-nya, Zidane 123, Neymar 131, kocak aja, kenceng banget. Dan Lionel Messi 128. Pas banget kan? Pas banget kan? Nah ini kita ganti dulu, ini jadi Xabi Alonso. Oke, kita ganti Xabi Alonso dan CDM satu lagi. Karena aku nyari CDM interception belum ada ya. Jadi kita pakai yang holding dulu aja. Overallnya tinggi, yaitu ada Kimmich. Sama satu lagi akan kita masukin yang namanya si Courtois. Karena ini Alisson, jujur guys, gameplaynya tidak sebagus itu ya. Tidak sebagus itu. Karena kita kemarin nyobain di ini. Nah, udah guys, ini. Oh, Ronaldo, Messi, Zidane, Neymar. Box ini mah coy, 300 ya, 300 ya, tetap 300 ya untuk squad value-nya. Jadi kita akan kita pindahin dulu. Ini sih bagian aku suka ya, pindahin dulu pemain-pemainnya. Karena kita nggak pakai RW, berarti kita akan jual dulu Jorginho ya. Kita akan jual dulu Jorginho. Selamat tinggal Jorginho, kita akan pindahin dulu ke Zidane. Oke, ke Zidane. Please welcome Zidane level 30. Terus ada si Son Heung-min, karena kita nggak pakai LWRW lagi. Kita mau fokus belajar pakai 3 cam ya. Gimana? Pokoknya nggak tahu, pokoknya gameplay nanti kita waktu live streaming semoga ada yang pakai. Kalau nggak salah ada sih yang pakai 3 cam ini ya. Kita harus belajar bersama-sama menggunakan 3 cam ini, gameplaynya kayak gimana ya. Next, terus yang belum di-upgrade itu ada Kimmich, Messi, Neymar ya. Kimmich, Messi, Neymar. Berarti kita tukerin dulu. Kita tukerin dulu dari mana sih guys, kiper. Kiper teh siapa ya? Kita awalnya kipernya siapa sih? Alisson, kocak. Alisson kita pindahin dulu ke si ini, ke Courtois ya. Anjay.
Transfer point gua semakin berkurang ya. Enggak apa-apa, enggak apa. Ya ini kayaknya aku enggak akan rombak-rombak lagi sih ini habis ini ya. Kecuali nanti mungkin ada pemain-pemain kayak Harry Maguire mungkin aja kan dapat kartunya kan. Terus next kita akan ganti, oh ini Federico Valverde ya, karena kita enggak pakai CM. Kita akan ganti ke Neymar dulu nih. Alas ya, Bro. Alas ya. Oke, nice, level 30. Nanti kita lihat statistik-statistiknya ya, guys. Next kita akan tukerin juga dari si Pepe guys. Pepe enggak. Sumpah Pepe scam banget ya. Awas lu ya, aku tandain kalian semua ya. Aduh bang, Pepe gigi banget Pepe. Kocak anjir tur guys kalau di aku ya. Oke, Messi udah. Anjas. Ini siapa yang belum di-upgrade, guys? Kok sudah 8 doang, kocak anjir. Oh, ini Kimik belum. Kimik belum, guys. Kimik belum. Dari mana ya? Kimik dari Bentar, guys. Kimik dari Casemiro kita jual dulu Casemiro. Katakan kita enggak akan pakai CM. Kita enggak akan pakai CM ya. Oke, Kimik. Gimmick upgrade, oke, nice. Semoga nanti kedepannya ada CDM interception atau holding yang bagus ya, lebih bagus dari petit. Oke, inilah dia squad kita. Kok ada penggantinya ya kayaknya. Oke, kita keluarin dulu penggantinya, guys. Apakah overallnya akan 129? Dam, 129 overallnya ya. Kita atur dulu kapten, kita atur dulu kapten. Kalau bisa kapten yang ada leadershipnya ya, atau nggak ada yang lead. Oh, Gimmick ternyata ada leadership ya. Kimik ada leadership, Messi adanya playmaker, nggak ada team player. Oh ini ada Van Dijk guys. Van Dijk atau Kimmich? Van Dijk sih guys ya. Jadi ini shot free kick. Aduh Messi sih shot free kick Messi sih. I'm sorry dodo. Long free kick. Kayaknya long free kick dari Xabi Alonso sih. Nah kalau corner mendingan dari Kimik ya. Karena Kimik anak TK, corner dari TK penalti Rodo. Nah nice, adil kan? Free kick Messi, penalti Dodo. Atau kebalik ya? Atau kebalik guys? Free kick Dodo. Aduh kebalik gak sih? Enggak. Udah bagus sebenarnya Messi free kick, Ronaldo penalti. Kelas, oke. Kita lihat satu-satu statistiknya dari Cristiano Ronaldo nih guys. Cristiano Ronaldo level 30 dengan SP 18 ya. Ini menurut aku salah satu kartu yang kayak mirip-mirip sama si Lewandowski, cuman aku lebih suka Cristiano Ronaldo. Ini statistik untuk anjir ini headingnya 130 sih. Ini bocil crossing harus pakai Ronaldo sih guys, bocil crossing ya. Semoga kita dengan gameplay ini kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai gameplay crossing ya. Kalau bisa sih harusnya, cuman kan camnya ada 3. Camnya kiri kanan, yang kiri kayak LW, yang kanan kayak RW. Messi. Itu Cristiano Ronaldo, terus ada Neymar anjay. 151 lumayan lah ya. Mirip sama LWRW, cipis-cipis, cuman ini lebih ke arah cam dribbling. Oh ya BTW ini camnya semuanya SB-nya dribbling, guys. Zidane juga dribbling, kita kunci ya. Zidane juga dribbling. Messi pun dribbling ya. Messi juga dribbling ya. Gila. Lionel Messi dribbling, Zidane dribbling. Oh ya kita dari statistik dulu ini guys, statistik Messi dulu. Ini statistik Messinya, Messi lagi Neymar maksudnya. Dribblingnya sampai 183, goks. Ini Zidane, anjay. Aku jadi bocil cam guys, aku jadi bocil cam bukan jadi bocil LWRW lagi. Anjay 180, rata-rata 180 ya dribblingnya. Ini kalau lenceng kayaknya bakal ini banget sih, kalau lenceng kayaknya bakal rapet banget bolanya, semoga aja ya. Itulah ini statistik Zidane, 157 shootingnya, 150. Oh tapi nggak 160 ya dribblingnya, lumayan lah ya, masih lumayan ini, terus masih lumayan lincah ya. Nah, kalau Messi 163 dribblingnya sama kayak Neymar. Nah plus 1 Neymar, Messi plus 1 ya. Next kita bakal ini buat yang CB ini kayaknya udah paling bagus ya. Atau enggak mungkin kalian ada saran nih LB apa yang harus diganti, kayaknya LBRB enggak sih guys? LBRB. Oh, RB-nya Hakimi biar GG gimana guys. Apa deh kita sekalian nih RB-nya Hakimi nih ya. Coba RB-nya Hakimi, kocak anjir.
masa RB-nya Jokan selo? Kenapa ada? Pas ada Hakimi, ya Hakimi gak ada yang jual. Ya ente banget ada yang jual. Mendingan, oh, mungkin kita nanti di belanja part 2 kali ya. Belanja brutal part 2 kali ya. Ini kita nyumpulin saran dulu deh dari kalian nih. Ini harus ganti apa lagi nih guys menurut kalian? Tolong di kolom komentar ya guys. Jadi ini next kita mungkin ada saran buat RB, apa kita Hakimi atau nunggu aja yang TOTT-nya ya. Karena kan Hakimi kemungkinan akan dapat TOTT nih. Aduh, tapi Messi juga kayaknya bakal dapat ya. Semoga aja ya. Pokoknya kalau kalian punya saran ganti apa lagi, nanti kita akan belanja part 2 ya. Jadi untuk konten hari ini sekian dulu. Kita belanjanya berarti tadi kita ubah formasi dari 4-3-3 holding jadi 4-2-3-1 padat. Pakai Messi, Zidane, Neymar, Kimmich dan Xabi Alonso dan Cristiano Ronaldo. Sekaligus juga sama Courtois ya. Yang nggak kita sentuh itu bagian defense-nya guys. LB, CB, CB sama RB nggak kita sentuh, Pak. Nggak diubah. Oke, terima kasih buat kalian semua yang menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.